Chị cứ tưởng tượng cũng... cikgu tak tahu kamu berhenti betul-betul dekat mana. Cikgu Najwa kata muka surat 100 je. Jadi cikgu tak tahu kalau atas ni kamu dah buat ke ataupun belum. Belum eh? Sebab cikgu tengah share screen ni kalau ada sebarang soalan boleh atau sebarang respon boleh bercakap tau. Instead of tulis di ruangan chat room tu sebab cikgu susah nak tengok. Jadi kalau ada respon bolehlah cakap. Dan so cikgu tak tahu pun siapa bercakap. Oh, okay. 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 Memandangkan video pun jadi. Kita start lah terus. InsyaAllah. Bismillahirrahmanirrahim. Hari ni kita akan sambung bab ratios and graph of trigonometric function. Nisbah dan graph fungsi trigonometri. Okay, senang je. Kita recap sekali lagi. Dalam satu graf kita ada empat kuadran. Kuadran satu, dua, tiga dan empat. Okay. Kalau untuk mendapatkan kuadran satu, degree dia macam biasalah. Tak ada pada paksi. Okay. Kuadran dua, untuk mendapatkan 180 tolak dengan degree yang diberi. Okay. So apapun, untuk kira lebihan daripada degree tersebut, kita kena start daripada paksi X. Okay. Paksi X ni ke atas. Okay. Seterusnya kuadran 3 ambil degree tolak 180. Untuk kuadran 4 360 tolak degree yang diberi. Okay. Seterusnya yang ini semua kena hafal lah. Ini memang kena hafal. Okay. Untuk kuadran 1 semuanya positif. Sin, cos, tan. Untuk kuadran 2 sin sahaja yang positif. Cos akan negatif, tan akan negatif. Kuadran ketiga, sin negatif, cos negatif, tan sahaja yang positif. Kuadran keempat, sin negatif, cos positif dan tan negatif. Jadi untuk kuadran pertama, semuanya positif. Kedua, ketiga, keempat, turutan yang positif adalah sin, tan, cos. Okay. Terbalik sahaja yang di bawah tu. Tu kena hafal lah. Okay. Seterusnya, untuk sesuatu graf, jika P, X, Y telah tadi return suatu bulatan unit yang berpusatkan asalan, maka sin degree tersebut adalah Y koordinat dia, cos adalah X koordinat dan tan adalah Y per X. Then special angle. Special angle ni pun kena hafal lah. Okay. 30, 45, 60, 90, 180, 270 dan 360. Okay. Ini kena hafal lah. Okay. Teruskan kepada kita punya last. Kamu berhenti. InsyaAllah kita start daripada muka surat 100. Semua ada dia punya paper ya? Semua ada ke? Ya ada. Okay. Alhamdulillah. A dan B cikgu dah buat dulu. Tak apa, kita buat C dulu. Okay, C. Okay, contoh dekat sini contohnya sin 320. Soalannya nyatakan hubungan setiap berikut dengan nilai bagi sudut rujukan sempadan. Seterusnya tentukan nilai dengan menggunakan kalkulator. Okay, so kita kena bagi sudut rujukan sempadan. Contoh macam example ini sin 360 degree. Sudut sempadannya adalah negatif sin 40 degree. Kenapa negatif? Sebab dia duduk di kuadran yang keempat. Untuk sin kuadran keempat dia akan jadi negatif. Dan kenapa 40? Kenapa kita tak kira? Kenapa kita tak kira dekat sini? Kenapa kita kira dekat sini? Jawapannya adalah
Sebab kita punya sudut rujukan sepadan tu mesti diambil daripada paksi X. Jadi daripada paksi X kita tarik ke kita punya garisan tu lah. Okay. So inilah kita punya nilai rujukan sepadan kita. Contoh. Okay. Jadi bila dah dapat nilai rujukan sepadan, tekan je lah kalkulator, dapatlah hasilnya negatif 0.6428. Okay. Jadi mari kita buat yang pertama, yang C ni. Sin 319 degree 48 minit. Okay. So kena tengok dia punya. Dia punya paksi lah. Okay. 319. Dia duduk dekat mana? Dekat dekat kuadran 1 ke 2 ke 3 ke 4? Dikurang daripada 360 dan lebih daripada 270. Jadi dia duduk dekat kuadran ke 4. Okay. Dekat sini. Dia duduk dekat sini. Tak ada blok. Sekejap ya. Nampak tak tu? Maaf, sekejap ya. Haa, dekat sini. Okey. Maaf. Okay. Jadi, dia duduk dekat kuadran ke 4 sebab 319 degree. Okey. Tapi sebelum tu 319 degree ni kita kena kat sini adalah 319 degree. Okey, kat sini adalah 319 degree. 319 48 minit. Okey, kat sini. So kita punya nilai sudut rujukan adalah dekat sini. Macam mana nak dapat yang ini? RM360 tolaklah dengan kita punya nilai tadi. Okey. RM360 tolak 319 degree 48. Dia akan dapat 40 degree. 12 minit. Betul. Okay. Jadi kat sini, kita akan dapat 40 degree. 12 minit. Okay. Dia masih sin. Tapi positif ke negatif? Negatif. Sebab dia kuadran ke 4. Okay. So dah dapat tu senang je lah. Kita
masukkan je lah negatif sin. So jawapannya adalah negatif 0.6455. Pandai. Okay. Seterusnya. Okay. Kos 118. Kos 118 duduk dekat mana? Kuadran ke? Dua. Kedua. Sebab ia lebih daripada 180 dan lebih daripada 90 kurang daripada 180. Okey. Kat sini adalah dia punya 118 lah. Okey. Jadi kita punya nilai sudut rujukan adalah di sini. Untuk mendapatkan dia 180 tolak 118 dapat 62. Okey. So kat sini jawapan dia adalah cos 62 degree. Dia positif ke negatif? Jawapannya? Positif. Negatif. Sebab dia kuadran ke 2. Bila kuadran ke 2, apa yang positif? Ah, sin. Sin. Ah, sin. Tak maaf. Okay. So ingat kat sini semuanya positif. Kat sini semuanya positif. Sin, cos dan tan. Kalau kat sini sin saja yang positif, sin saja yang positif. Kalau kat sini cos saja yang positif. Kalau kat sini tan saja yang positif. So kita balik je. Kita biasa ingat sin cos tan, sin cos tan. Tapi untuk true tan ni dia sin tan cos. Maaf. Sin tan cos. Okay. Jadi bila dia dekat kedua, dia jadi negatif. So bolehlah dapat jawapannya. Jawapannya berapa? Negatif? 0.4695. 4695, pandai. Okay. Seterusnya. Kita buat tiga, lepas tu kita bergerak ke soalan yang lain. Sebab benda ni latihan saja. Kita nak memahamkan. Okay. Seterusnya kita ada cos 227 degree 16 minit. Okay. Dia duduk dekat mana? Sekali lagi. Ketiga. Ketiga. Kenapa? Sebab lebih daripada 180 kurang daripada 270. Okay. So dia ketiga. Ketiga, sinilah. So nilai sudut rujukannya dekat mana? Dekat sini ke ataupun dekat sini? Dekat A ke sini. B? A ke B? B. A. Dia dekat sini. Apapun dia mesti ambil daripada paksi X. Ambil daripada paksi X, pergi bawa ke garisan garisan degree kita lah. Which is sini. Okay. So, kalau kat sini 2, 2, 7. Untuk dapatkan yang ini, kita kena buat apa? 2, 2, 7. Tolak. 180. 180. Okay. Dapatnya berapa? Kita akan dapat 47 darjah 16 minit. Okey, pandai. 47 darjah 16 minit. Okey. Masih cos. Dia positif ke negatif? Dia adalah? Negatif. 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 Okey, sebab dia duduk dia kuadran yang ketiga. Okay. So, bolehlah jawab. Kita akan dapat jawapannya negatif. -0.6789. 6789. Okay, pandai. So cikgu rasa kat sini semua dah faham, betul tak? Ada sesiapa yang tak faham lagi tak kat sini?
macam mana kita nak dapatkan, kenapa kita ambil sudut yang daripada X, bukan daripada Y. Semua faham eh? Kalau tak ada siapa yang cakap tak faham, cikgu teruskan eh. Seterusnya, berdasarkan segitiga berikut, lengkapkan jadual berikut. Okey. Okey. Untuk degree 30. 30 dekat mana? 30 dekat sini, ke atas ni. Okey. Kat sini. Okey. So, sin untuk 30 kena ingat ini. Sin A bahagi C. Cos B bahagi C. Tan A bahagi B. Okey. Dan kita punya degree mestilah berantara C dan D. So kat sini E kita apa? E kita adalah punca kuasa 3. B kita adalah satu. C kita adalah dua. Pandai. So bila dah dapat ni, senang tak nak buat? Senang kan? Sebab ingat sin A per C, cos B per C, tan A per B. Okay, so masukkan nilai sajalah. Bila 30, satu per dua, satu lagi dua. Okay, sabar sekali lagi. Apa tadi? Sebab kita cakap kita punya degree, ni, which is yang ni, mesti antara C dan B. Jadi A akan duduk dekat sini. Okay. Jadi C kita adalah 2. B kita adalah punca kuasa 3. A kita adalah 1. Faham ke kenapa? Kenapa dia berubah daripada tadi? Sebab kita punya degree adalah mesti duduk berantara B dan C. Okay. Jadi begitulah. Okay. Sin A per C. Jadi 1 per 2. 1 per 2. Okay. Kalau kos kita? Kos B per C. Okay. So jawapannya punca kuasa 3 per 2. Okay. Untuk tan pula, tan adalah A per B. Bila A per B, jawapannya 1 per punca kuasa 3. Okay. Dapat ke? Faham ke? Faham. Okay. Itu untuk degree 30. Untuk degree 45 pula. Kat sini. 45. So C ni adalah C dia dekat sini. B dia dekat sini. A dia dekat sini. Okay. Kenapa B dia dekat atas, C dia dekat bawah? Sebab apa? Sebab sudut dia mesti duduk antara B dan C. Okay. Jadi sebab itulah kita punya yang di atas adalah B. So bolehlah masukkan untuk sin yang pertama ni. B per C. Jawapannya 1 per punca kuasa 2. Okay.
Kalau kos, pula. Satu per kunci kuasa. Dua. Yang ini adalah sudut special tadi yang kita belajar dekat atas yang perlu awak hafal tu. Kalau tak hafal, ha, macam ni lah. Kalau awak hafal, senang je lah masukkan terus kan. Tapi kalau awak tak hafal, awak kena tengoklah dia punya sudut dia. Daripada triangle yang dia bagi. Yelah sekali kat sini jawapannya adalah satu. Okay. Terakhir sekali 60. 60 dekat mana dia punya? Dekat sini. Bila dekat sini. Kita punya C dekat mana? Kita punya C dekat sini. B kita dekat sini. A kita dekat A kita dekat sini. Okay. So 60 A per C jawapannya adalah kunci kuasa 3 per 2. 2. Okay. Cos 1 per 2. 1 per 2. Pandai. Per 2. Tan? Kunci kuasa? 3 per 1. Sebab dia per 1. Jadi kunci kuasa 3 sahaja pun dah memadai sebagai jawapan. Okay. So kat sini faham eh? Senang je lah. Kena ingat yang inilah. Yang ini paling pening ingat sekali. Ini. Okay. Seterusnya. Tentukan nilai-nilai yang berikut tanpa menggunakan kalkulator. Okay. Contohnya dekat sini, 6 cos 225 degree tambah 2 tan 315 degree. Okay. Kenapa dekat bawah dia jadi negatif cos 45? Sebab itu adalah dia punya nilai sudut rujukan dia. Betul tak? Kat sini. Nilai sudut rujukan dia adalah negatif cos 45. Tambah dengan 2 negatif tan 45. Daripada sini. 45. Okay. Jadi, bila kita dah dapat 45, ini adalah special angle tu kan? Angle special tu. Jadi, inilah yang awak kena hafal tadi tu. 45 akan jadi apa? 45 di tan 45 degree akan jadi apa? Tu. Sebab itulah dekat bawah ni negatif cos 45 degree akan jadi negatif 1 per punca kuasa 2. Okey. Tambah dengan 2 negatif tan 45 akan jadi negatif 1. Sebab apa? Tan memang 1 lah. Okey. Ha. So tambahlah dia jadi equation yang biasa je lah. Which is 6 kali negatif 1 per punca kuasa 2 kita akan dapat negatif 6 per punca kuasa 2. Tolak dengan 2. Okey. Contoh dia faham eh? Kita cuba buat dulu. Okay. Kat sini. 8 sin 150 tolak 9 cos 135.
jom kita buat dia punya graph lah. Bukan graph. Dalam part C dia. Okay. Kat sini adalah 150. Jadi nilai sudut rujukan dia adalah berapa? Kalau yang ini 180, 150 ditolakkan akan dapat 30. So nilai rujukan dia adalah 30. Dan dia kuadran 1. Jadi sin dia akan jadi 8 sin 30. Okey. Tolak dengan 9 kos berapa? Okey. 135. 135 kat sini juga. 135. Jadi lebihan dia adalah 45. Sebab apa? Sebab 180 tolak dengan 135 ni. Okey, dapat 45. Kalau cos dekat sini, dia akan jadi positif ke negatif? Kalau cos dekat kuadran 2, dia akan jadi positif ke negatif? Jawapannya negatif. Okey. So negatif cos 45 degree. Okay. Barulah boleh masukkan. Sin 30 bersamaan dengan berapa? Sin 30 bersamaan dengan? 1/2. Pandai. 1/2. Itulah 9. Negatif cos 45. Cos 45 adalah 1/ punca kuasa 2. Jadi kena letak tolak kat sini. 1/ punca kuasa 2. Okey, barulah boleh masukkan macam biasa. 8 × 1/2 obviously adalah 4. Tolak dengan 9 × -1 kuasa 2. Kita akan dapat tambah 9 kuasa 2. Okay. So inilah jawapan terakhir dia. 4 × 9 / kuasa 2. Faham tak ini? Tak ya. Kasi akhir sekali dia adalah yang ni. Tersimpul dia yang lain. Okay. Okay, okay. Faham. Kita buat lagi satu ya. Lagi satu. Lepas tu kita move on. Lagi dua lah. Okay. Tiga. Tiga lagi kan. Okay. Seterusnya. 6 tan 300 degree tolak 5 cos 240 degree. Okay. Pertama sekali macam biasa kita kena buat dia punya grafnya lah. Okay. 300 duduk dekat kuadran ke-4. Kat sini. Okay. 300. Jadi lebihan dekat sini adalah, kalau kat sini 300, kat sini adalah 60. Sebab dia tan, dia positif ke negatif kalau dekat kuadran ke-4? Jawapannya adalah negatif. Ingat kat sini semua positif. Kat sini sin positif. Kat sini tan positif. Kat sini cos positif. So bila tan kita punya 60, tan 60, so dia mesti negatif. Negatif 60. Okay. So 6
negatif tan 60 degree. Tolak 50. Okay. Dua ratus empat puluh duduk di kuadran ketiga. Sebab apa? Kurang daripada 270, lebih daripada 180. Okay. Jadi dekat sini adalah 240 degree. Nilai rujukannya adalah dekat mana? Dekat C ni. Macam mana nak tahu? Ambil daripada paksi X, bawa ke kita punya jarum jam tu. Okay. So inilah kita punya, macam mana nak dapat kat sini nilai sudut rujukan dia? 240 tolak 180. Kita akan dapat 60. Kalau kat sini dia guna cos pula. Jadi kat sini cos positif ataupun negatif. Jawapannya mesti negatif sebab dia duduk dekat kuadran ketiga. Okay. Jadi negatif cos 60 degree. Okay. So barulah boleh buat 6 kali dengan tan 60 degree adalah punca kuasa 3. Okay. So negatif jangan lupa letak kat depan. Ya, ya. Okay, negatif 3. Tolak 5. Cos 60 adalah 1/2. Okay. So kita akan dapat negatif 6 kali dengan punca kuasa 3 tambah, sebab tolak-tolak kan. Okay, jadi tambah 5/2. So inilah jawapan terakhir dia. Negatif 6 punca kuasa 3 tambah 5/2. Okay. Boleh faham ke ni? Boleh. Semua ada ke? Semua faham ke? Okay. Semua dapat jawapan yang sama dengan cikgu tak? Kalau tak ingat angle spesial tu, tulis dulu kat kertas mana mana, letak dekat sebelah. Senang nak tengok. Cos 60 apa? Tan 60 apa? Okay. Seterusnya, soalan terakhir untuk yang kat sini. Enam sin 225 tambah 4 tan 315. Okey. Sekejap. Okay.
Okey. Jadi kita punya adalah 6 sin 225. Sin 225 duduk dekat mana? Duduk dekat kuadran ketiga. Kurang daripada 270, lebih daripada 180. Okey. Kat sini adalah 225. Nilai sudut rujukan kita adalah di sini. Tarik daripada paksi X ke jarum jam. Kita akan dapat macam mana nak kira? 225 tolak dengan 180. Okey. Kita akan dapat lima degree. Okey. Kat sini dia guna sin. Jadi bila dekat kuadran ketiga, sin dia akan jadi negatif ke positif? Rupanya adalah negatif. Apa yang positif dekat kuadran ketiga? Jawapannya tan. Okey. So sebab dia sin, so dia negatif. Okey. So 6 negatif sin 45 tambah 4 tan 315. Okey. Okey. 315 duduk dekat kuadran ke T keempat. Okey. Okey, kuadran keempat. Ini adalah 315. Nilai rujukan dia mesti daripada paksi X ke jarum jam kita. Jadi 360 tolak 315 kita akan dapat 45. Okey, 45 degree. Tapi kat sini tan. Jadi tan dekat kuadran keempat positif atau negatif? Tan dekat kuadran keempat positif atau negatif? Semua masih bersama cikgu ke? Okay. So bolehlah jawab ya. Tan dekat kuadran keempat positif ataupun negatif? Jawapannya? Negatif. Pandai negatif. Bolehlah rasa dorang. Okay. Negatif 45. Negatif tan 45. Tan 45. Okay. So bolehlah masukkan kita punya sin 45 adalah 1 per pencer kuasa 2. Okay. Tan 45 adalah 1. Okay. Jadi bolehlah masuk. Kita akan dapat negatif 6 per punca kuasa 2 tambah. Tambah ke tolak? Tolaklah. Okay. Tolak 4. So ini adalah jawapan terakhir dia. Negatif 6 per punca kuasa 2 tolak 4. Okay.
Semua boleh faham ke? Kalau faham yang ini, bolehlah jawab seterus-terusnya tu. Okay. Ada apa-apa soalan setakat ni? Tak ada. Okay. Kita teruskan. Okay. Diberi degree kita mestilah lebih daripada kosong, kurang daripada 360. Tentukan nilai-nilai degree bagi setiap yang berikut. Okay. Kos degree kita sama dengan 0.8131. Kos bernilai positif. Jadi degree berada dalam sukuan 1 ataupun 4. Okey. Sudut rujukannya, macam ni kita nak dapatkan sudut rujukan daripada nilai degree tersebut. Kita kena shift kos kan. Okey. So dapatlah. Kalau saya nak tekan kos negatif 1 ni, ha ni, shift kos, tekan nilai kita 0.8131. Barulah kita akan dapat jawapan kita. Jawapan kita ni lah 35, 36. Okay. Tapi sebab jawapan kita, sebab degree kita berada dalam sukuan 1 dan 4, jadi kita kena ada dua jawapan. Untuk dekat sukuan 1, jawapannya adalah 35 degree 36 minit. Okay. Untuk sukuan keempat, jawapannya 324 degree 24 minit. Kenapa ada dua? Kenapa ada dua jawapan? Sekali lagi sebab degree kita bernilai positif. Dekat mana je yang kos bernilai positif? Jawapannya dekat kuadran 1 dan kuadran 4. Okay. Sekali lagi, jika paksi kita untuk kuadran 1, ni kuadran 2, kuadran 3, kuadran 4. Okey. Untuk 1, semua sin, cos, tan, semua positif. Untuk kuadran 2, sin. Untuk kuadran 3, tan. Untuk kuadran keempat, cos. Ha, ini kena ingat. Okey. Jadi sebab tu dia cakap bila degree bernilai positif, kos kita adalah dekat kuadran pertama dan kuadran keempat. Okey. Macam tu. Jom kita buat yang pertama. Okay. Kita tulis kat sini sin degree kita adalah negatif 0.8134. Okay. Jadi sudut rujukan kita adalah berapa? Tekan kalkulator. Sudut rujukan kita adalah 54 degree 26 minit. Okey. Jadi sebelum tu sin kita negatif. Jadi dekat mana sin yang negatif? Jawapannya dekat ketiga dan keempat. Sukuan ketiga dan keempat. Okey. Jadi bila dah dapat, ini adalah jawapan ini adalah untuk sukuan yang ke pertama, kan? Ha, tapi jawapan kita dekat sukuan ketiga dan
keempat. Jadi macam mana nak dapatkan sepoin ketiga dan keempat ni? Kita buatlah. Okay. Kat sini kita ada 54 degree 26 minit. Kita sekarang nak tengok dekat sekuan ketiga dan keempat. Jadi untuk jawapan ketiga macam mana? Dia mestilah sama, betul tak? Kat sini pun 54. Okay. Jadi kita punya degree ambil daripada X ke sini. Jadi kita nak buat apa? Untuk degree dekat kuadran yang ketiga, kita kena 180 tambah 5. Lima empat degree 26 minit. Kita akan dapat 234 degree 26 minit. Okay. So dah selesai yang pertama. Untuk kuadran yang keempat pula. Untuk kuadran yang keempat pula. Degree-nya macam mana nak dapat? Degree-nya di sini. Kat sini masih. Lima puluh empat tu lah. 54. 26. Jadi untuk mendapatkan yang selebihnya, kita kena 360 tolak dengan 54 degree 26 minit. Okey. Kita akan dapat 305 degree 34 minit. Okey. Boleh faham ke semua? Semua masih bersama cikgu ke? Boleh cikgu, ada-ada. Okey. Faham ke soalan yang ini? Macam mana nak ada buat? Boleh, kenapa 180 tambah? Kenapa 360 tolak? Tapi? Lambat sikit. Oh. Okey. Tak apa. Tapi akhirnya dapat jawapan yang sama ke tak? Maksudnya faham ke tak dengan apa yang cikgu ajar? Faham-faham. Cuma kena loading dulu baru dapat. Oh, okey. Lepas ni kita buat slow sikit lah. Okey. Cik minta maaf. Okey. 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 Soalan seterusnya. B. Kos degree kita sama dengan negatif 0.3459. Okay.
So kos kita adalah negatif. Bila negatif, kita punya jawapan kos yang negatif duduk di mana? Duduk di kuadran yang keberapa? 2 dan 3. 2. Dan 3, betul. Okay. Okay, jadi kita dapatkan sudut rujukan kita dululah. Okay, sudut rujukan kita adalah berapa nak mendapatkan sudut rujukan ni? Okay, awak boleh tekan calculator dulu. Save. Cos. If 0.3459. Kalau awak tulis dekat dalam calculator awak shift cos negatif terus, kita akan terus dapat jawapan dia, which is 110.23. Tapi kita tak nak macam tu, kita nak dia punya nilai rujukan dulu. Jadi shift cos tanpa letak negatif dulu 0.3459. Jadi sudut rujukan kita berapa? 69 degree 46 minit. Okay. Setakat ni faham? Nilai ini, sudut rujukan ni kita tak letakkan dulu dia punya negatif. Kita tak nak letakkan dulu dia punya negatif. Kita letak nombor sahaja. Sebab negatif ni adalah penanda aras kedudukan dia sahaja. Kedudukan degree kita di mana. Which is jawapannya adalah di kuadran kedua dan ketiga. Okey. Tapi nilai kita, sudut rujukan kita adalah 64 degree 46 minit. Okey. Jadi untuk kuadran yang kedua, macam mana nak buat? Untuk kuadran yang kedua, 180 tolak 69 46 minit. Kita akan dapat jawapannya 110 degree 14 minit. Okey. Ini baru untuk kuadran yang kedua. Untuk kuadran yang ketiga pula, macam mana untuk dapatkan kuadran yang ketiga? Degree kita 360. Mana ada 360? Tak maaf. 180 mesti kena tam dengan sudut rujukan kita, which is 49.46. Okay. So dapat berapa? 180 tambah 69 jawapannya adalah 249 degree 46 minit. Faham ke kenapa kat sini untuk yang kedua ni kita 180 tolak, untuk ketiga 180 tambah? Kenapa macam tu? Kenapa bukan
270 tolak ke? Kenapa kita tak guna 360 ke? Boleh faham tak kenapa? Kenapa? Awak boleh bila? Sebab tarik dia daripada pasti X. Betul-betul pasti X. Betul. Contohnya macam inilah. Kita punya tu dekat kuadran kedua. Bila kuadran kedua kat sini, sini adalah 69. 46. Jadi degree kita adalah di sini. Ini untuk kuadran yang kedua. Kat sini. Kalau kuadran yang ketiga, 64-nya masih di sini. Sebab ini adalah sudut rujukan kita. Jadi 69.4 bukan point. Degree 46 minit adalah dekat sini. Jadi degree kita adalah daripada paksi X ni tarik sampailah sini. Okay. So degree kita adalah saya nak buat mestilah 180 kat sini tambah dengan 69 degree 46 minit. Boleh faham ya? Senang kan? Okay. Soalan terakhir untuk yang ini. Tan sama dengan 1.258. Okay. Kat sini dia adalah positif. Walaupun dia tak tulis tapi dia tak ada negatif. Jadi obviously dia adalah positif. Bila tan yang positif? Tan yang positif duduk di kuadran berapa? Ketiga. Satu dan tiga. Okay. Positif jangan lupa untuk letak kuadran satu. Mesti ada. Okay. Jadi sudut rujukan kita berapa? Kira dulu. Shift tan 1.258. Kita akan dapat. Degree 31 minit. Okey. Jadi untuk kuadran yang pertama, macam mana kita nak buat? Senang je lah, tak payah apa-apa. Untuk kuadran yang pertama tak payah buat apa-apa penambahan ke, penolakan ke. Jawapan dia adalah sudut rujukan itu sendiri. Sebab apa? Sebab contoh macam inilah. Kat sini kita punya degree-nya adalah 51 degree 31 minit. Jadi kat sinilah kita, juga kita punya sudut rujukan kita. Degree kita adalah di situ. Okay. So jawapannya adalah 51 degree 31 minit juga. Okay, selesai untuk yang pertama. Untuk kuadran pertama. Untuk kuadran ketiga pula, macam mana? Kuadran ketiga. 180 tambah SR kita. Pandai. So 180 tambah SR kita 51 degree 31 minit. Akan dapat jawapan berapa? 231 degree 31 minit. Pandai. Okay. Good job. Okay, so sekarang kita dah faham. Ada sesiapa tak faham ke? Kalau tak ada boleh bagi tahu ya. Boleh cakap sebab cikgu tak tengok.
chat room kita. Sabar cikgu tengok sekejap. Okay. Tak ada eh, insyaAllah. Kalau ada boleh bagi tahu. Okay. Okay, seterusnya. Degree, degree seperti biasa, tentukan nilai-nilai degree bagi setiap yang berikut. Okay. Contohnya, sin. Degree kita sama dengan negatif. Punca kuasa 3 per 2. Degree kita berada dalam sekuan ketiga dan keempat. Sebab apa? Sebab sin dia adalah negatif. Okay. Jadi sebab tu dia duduk dekat sekuan ketiga dan sekuan keempat. Reference angle kita macam biasalah. Ni yang sama ada awak hafal tu ataupun awak tulis je dekat, awak tekan je dekat calculator tu, dapatlah kita punya sudut rujukan. Okay. Sin kuasa 3 per 2. Ini awak boleh hafal lah daripada yang tadi tu kan. Okay. Jadi seperti biasa je lah. Cuma dia terbalikkan prosesnya. Daripada tadi kita apa? Sama je. Tapi dia menggunakan sudut-sudut yang special angle tadi. Okay. Okay, jadi mari kita buat yang pertama. Okay. Cos degree kita adalah negatif 1 per punca kuasa 2. Okay. Bila negatif, kita punya sudut tu berada dalam kuadran yang ke? Bila yang cos yang negatif? 2 dengan 3. Pandai. 2 dan 3. Okay. So reference angle kita adalah sudut rujukan kita adalah 45. Okay, pandai. 45 degree. Jadi buat satu-satu untuk kuadran yang kedua. Macam mana kita nak dapatkan dia? Degree sama dengan 180 degree tolak dengan 45 degree. Pandai. Okay, tu nak dengan sudut rujukan kita. Kita akan dapat? 135. Okay, pandai. 135 degree. Untuk kuadran yang ketiga pula, kita nak buat apa? 180. Tambah 45. Pandai. 45 degree. Kita akan dapat 225 degree. Okay, good job. So macam itulah. Senang kan? Senang. 10 degree pula. Okay. 10 degree kita adalah punca kuasa 3. Dia positif. Jadi mana yang ada tan positif? Kuadran 1 dan 3. 3, pandai.
Okey. Pertama sekali kena cari dia punya sudut rujukan. Okey, jadi sudut rujukan kita berapa? Sudut rujukan kita adalah 60. Okey. Yang ni dekat dalam awak punya apa kita panggil tu formula sheet tu ada ke? Benda ni ke memang awak kena hafal betul-betul 60 degree tan dia adalah punca kuasa 3. Kena hafal, tak silap saya. Okay. Berusaha lah kita. Walaupun agak susah tapi tak apa. Kalau dah hafal senang je semua benda. InsyaAllah. Okay. Tapi buat waktu sekarang okay. Kalau awak masih tak hafal, kita memahamkan dulu. Sebab faham, sebab hafal tu boleh sebelum exam boleh hafal lain. Okay. Kalau cikgu macam tu lah. Cara cikgu dulu adalah memang faham dulu macam mana nak buat. Sebelum exam, baru cikgu akan hafal betul-betul apa? 10 degree punca kuasa 3 ni nilai SI dia berapa macam tu. Itu method cikgu dululah. Ikut masing-masing lah kalau nak hafal dulu ke faham dulu ke. Tapi bagi cikgu, cikgu prefer untuk faham dulu. Baru cikgu boleh hafal. Okay. Okay, seterusnya. SR kita adalah 60. Jadi teruskan dekat kuadran pertama kita. SR, degree kita tidak perlu ubah apa-apa. Masih lagi 60 degree. Okay. Kalau di kuadran ketiga pula, apa yang kita kena buat? 180 degree tambah dengan 60 degree. Pandai. Akan dapat jawapan? 240 degree. Okay. So itulah dia. Senang sangat ni. Tak apa. Practice next slide. Last kali kita ada sin degree kita sama dengan negatif 1 per punca kuasa 2. Okay. Jadi SR-nya adalah, sekejap sabar, sebelum tu sin negatif. Sin negatif kita kena duduk di kuadran ke 3 dengan 4. Pandai. Okay. 3 dan 4. Jadi SR kita, kita akan dapat sin 45. 45 degree. Okay, pandai. Okay, jadi untuk yang ketiga, kuadran yang ketiga kita kena, untuk mendapatkan degree kita kena 180 tambah ke tolak? Tambah 45. Akan dapat 225 degree. 225 degree. Untuk kuadran yang keempat pula? 360 tolak 45 degree sama dengan 315 degree. Okay, good job. 360 tolak 45 dapat 315 degree. Okay. Habis dah untuk ini. Okay. Yang lain-lain tu sama je lah. Cuma konsepnya sama sahaja. Bila kita faham, bagilah soalan apa pun, insyaAllah boleh jawab. Okay. Okay. Next. In the diagram, dalam rajah di sebelah, ABCD ialah satu garis lurus. Diberi tan X sama dengan 3/4. Okay, tan X dekat sini
Untuk sini ni 3/4. Tentukan panjang dalam sentimeter CE. C ke E. C ke E. Okay, CE. Okay. Okay, baiklah. Macam mana? Mana tu tempat jawapan dia? Oh, aku memang kat sini. Okay. Satu. Tan X sama dengan 3/4. Kat sini, bila dia bagi 30 dekat sini, maksudnya sini adalah kita punya C. Kat sini adalah kita punya B. Kat sini kita adalah kita punya A. Okay. Jadi sekarang kita nak dapatkan A lah, which is CE. Okay, C ke E adalah A lah. Okay. So, kita dah ada dah kita punya sudut bujukan kita, which is 30. Jadi, apa kita boleh buat untuk mendapatkan A? Ingat tadi kita punya formula tadi? Sin sama dengan A per C. Okay. So sin degree kita 30 degree sama dengan kita nak cari A ni lah. A ni adalah CE kita lah. A ni adalah CE kita, betul tak? Okay. So CE bagi C kita. Mana C kita? 24 degree. Okay, 24 centimeter. Okay. Jadi untuk mendapatkan CE, kita gerakkan je lah. Sebab yang ni dah bahagi, bila ni kita gerakkan ke sana, dia akan jadi dah. Tak. So, CE kita adalah sin 30 degree darab dengan 24. Okay. So bolehlah sin 30 sama dengan cos 0. Sama dengan 24 kali 0.1. Sama dengan cm. So sekarang kita dah dapat CE sama dengan 12 cm. Okay. Boleh faham tak? Boleh, boleh. Okay. Yang kedua, panjang dalam sentimeter BE. Sekarang kita nak cari BE. B, B ke E. Okay. B ke E. Okay. Okay. Dua. Sekarang CE kita dah tahu 12 cm. Okay. Kita dapat maklumat tan X sama dengan 3/4.
Tan X ni apa? Tan X ingat kalau sin adalah A per C. Kalau tan A per B. Okay. Dalam segitiga ni mana A, mana B, mana C. Okay. C kita mesti dekat sini. B kita adalah 12 ni. A kita bertentangan dengan sudut tersebut. Okay. Jadi barulah kita boleh masukkan dia punya equation-nya lah. Ha, jadi A per B sama dengan 3 per 4. A per B sama dengan 3 per 4. Okay. A kita apa? A kita adalah atau nama kata lain dia, A kita adalah B, C. B kita 12 sama dengan 3 per 4. Okay. Ha, kita tulis kat bawah. BC per 12 sama dengan 3 per 4. So sekarang kita nak cari B. E. Okay, kita cari BC dulu. BC kalikanlah. Ni bawa ke sana. Bawa ke sana jadi 3 per 4 kali 12. Kita akan dapat 9 cm. Okey. Seterusnya barulah boleh cari BE. Ini guna teorem Pythagoras yang biasalah. Okey. Nilai kuasa 2 tambah 12 kuasa 2 kita akan dapat punca kuasa 225. Dapat 15 cm. 9 kuasa 2 tambah 12 kuasa 2 punca kuasakan dapat 15. Boleh tak dapat 15 ni awak bagi jawapan pelik tadi? Boleh faham tak boleh, kenapa? Boleh. Haa, okey. Tersilap. Ha, so saya tak selesaikan sampai habis. Saya tambah yang dalam je dulu. Tak puncakan lagi. Okey. Faham? Okey. So sekarang dia dapat kan? Dia punya BE. Okey. Last kali soalan value of cos Y. Nilai bagi cos Y. Okey. Dekat sini pula. So sekarang BE kita dah dapat 15. BC kita dapat 9. Okay. Lepas tu kat sini nilai bagi cos Y. Okay. Nombor 3. First sekali kita kena cari cos untuk CBE. Dekat sini. Baru boleh jumpa cos Y itulah. Okay. So, macam mana? Cos akan dapat 9 per 15. Rupanya 3 per 5. Okay. Jadi cos Y adalah negatif 3 per 5. Boleh faham tak kenapa?
sekali kita kena cari cos. Okay, jadikan ni sudut rujukan kita lah. CBE ni adalah sudut rujukan kita. Cos CBE adalah 9/15. Kenapa 9/15? Sebab cos adalah B per C. Jadi B kita dalam segitiga ni, kat sini adalah C kita, kat sini adalah B kita, kat sini adalah A kita. So sebab itulah cos untuk CBE adalah 9/15. Sebab B per C. Cos adalah B per C. Jadi dapatlah 9/15. Okay. Lepas dah dapat cos CBE, barulah kita boleh cari cos Y tersebut. Okay. Sebab apa? Sebab dia sama je nilai dia tapi kena letak negatif. Sebab dia dah berada di kuadran yang kedua. Boleh faham ke? Semua masih memproses ke? Boleh, boleh, cik. Okay. Boleh faham eh kenapa dia negatif 3/5? Boleh. Okay. Jadi itu sajalah. Setakat ni itu saja. Selebih-selebihnya bila awak dah faham, bila dah faham konsep dia macam mana awak nak jawab, bagilah soalan apa pun insyaAllah awak boleh jawab. Okay. Ada apa-apa soalan setakat ni? Tak ada, daripada saya tak ada. Okay. Yang lain ada soalan ke? InsyaAllah setakat tu sahaja. Korang ada exam ke minggu ni? Ada esok. Esok exam apa? Depan cikgu. Selasa minggu. Mat. Selasa minggu depan? Oh, esok tak ada exam? Ada, tak ada. Okay. Gelak semua. Yang lebih-lebihnya tu, esok sejarah. Ada orang exam sejarah. Okay. Okay. Thank you, teacher. Thank you juga. Gelak semua. Terima kasih. Dah boleh. Terima kasih. Sama. Selamat malam. Bye. Bye. Jumpa lagi. Terima kasih. Sama. Just get on my own. Fatihah dan Tiri dan Mia dah boleh keluar ya? Dia tidur ke? Ah, okey. Okey, saya kasih cikgu. Terima kasih.